Ding-ding-ding-ding-ding tuyul. Ding-ding-ding-ding-ding unyu. Di sini ada tuyul. Oke guys, halo semuanya. Jadi PKXD sudah update nih dan dunianya keren banget ya. Kita bakal lihat informasi apa aja yang diupdate PKXD kali ini. Yaitu ada selamat pasca, terus ada armor kelinci neon, ada pakaian pasca, ada game berburu telur nih, dan perbaikan bug ya teman-teman. Dan juga kita bakal cek di toko ini ada paket tiket pasca kalau teman-teman pengen beli event pass, harganya 87.000 kalau langsung ke level 14 ya. Dan ini ada paket pasca 2024 dijual menggunakan uang asli guys, itu guys itemnya yang teman kelinci. Oh, bisa pakai games juga ya teman-teman kalau pengen beli. Dan ada pakaiannya. Terus ini ada pakaian hari ST Patrick, pakai games juga dan item-item lainnya guys. Wih, keren banget ya. Jadi kita bakal langsung aja cek untuk event pass-nya di sini. Di level pertama kita dapat armor ya, dan ini ada item gratis juga. Teman-teman bisa menyelesaikan misinya untuk mendapatkan kostum gratis juga ya, guys. Dan kita bakal langsung pergi ke kota untuk mencoba armor barunya nih. Kita bisa mencoba armor barunya kah? Kita coba. Oh, nggak bisa, guys. Harus beli dulu. Kita pengen tahu skillnya ya. Kita nggak bisa nge-review untuk armor baru ini, teman-teman. Kecuali kita langsung buka pakai games ya ke level 14. Oke, mungkin di next video kita bisa review untuk skill armor terbarunya ya. Kita harus rajin main minigame, guys, untuk mendapatkan armor baru ini. Soalnya kita nggak bisa coba. Dan ini ada pet poodle. Ini kostumnya aja kita coba sewa ya teman-teman, kostum terbaru. Nah, untuk kostum pasca terbaru yang warna kuning seperti ini guys. Tasnya lucu banget. Dan kita ada 4 emote baru ya teman-teman. Wow. Di sini ada teman-teman kita juga yang lagi main PKXD. Ini ada kostum yang warna hijau juga guys. Nanti kita bakal coba sewa juga ya. Cuma yang ini armornya, aduh, aku mau nyewa armor baru tapi nggak bisa guys. Sedih banget. XD Champion dipindah keluar ya guys. Dan untuk dunianya, oh, ada pelangi di sana. Kita bakal coba ke situ dulu ya. Ke tempat yang ada pelangi, kira-kira ada apa di atas sana guys. Wah, ini apaan nih? Mari kita cek. Selamat hari Patrick. Setiap orang mengenakan pakaian serba hijau untuk merayakannya. Aku dengar kamu bisa menemukan harta karun di ujung pelangi. Punyamu sudah ketemu belum? Ada harta karun di ujung pelangi. Kayaknya kita harus pergi ke sana guys. Caranya adalah kita bakal lewat sini ya. Atau kita harus ke atas pohon dulu. Kita coba naik menggunakan sapu penyihir ya teman-teman. Woohoo, let's go. Kita ke atas sini. Katanya ada harta karun di ujung pelangi. Ujung pelangi itu yang di sana ya teman-teman. Apakah kita nyampe? Oke, kita nyampe. Dan harta karunnya mana guys? Nggak ada harta karun di ujung pelangi ini. Katanya ada, atau kita salah pelangi guys. Pelanginya yang di ujung sana teman-teman. Kita coba deh ke situ ya. Kita bisa jalan di pelangi. Oh my god, kita bisa jalan di pelangi guys. Wah, keren banget. Yuhu. Item ini dijual nggak ya buat furniture di rumah? Mana harta karunnya di ujung? Di sini nggak ada juga guys. Ternyata kita bisa naik lewat sini ya. Oh, kita nggak bisa naik lewat sini. Tapi di sana nggak ada harta karunnya. Aku sudah ke situ. Kalau teman-teman dapat, bisa komen di bawah ya. Apakah ada secret box? Kayak ada secret box, tapi nggak ada guys. Ya sudah, nanti kita coba lagi. Oke, sekarang kita bakal coba untuk mini game barunya ya teman-teman. Ada di sini. Egg hunt selanjutnya dimulai dalam 127 detik. Lama banget guys, kita bakal coba cek. Halo, ayo siap-siap menyambut pasca dengan mencari beberapa telur coklat. Oh, itu misinya mencari beberapa telur coklat ya.
Nah, sekarang aku pengen coba kostum yang hijau ini, guys. Let's go, kita sewa. Oke, jadi untuk kostum hijaunya seperti ini, ada gambar pelanginya ya, sesuai dengan yang di sana, teman-teman. Tapi kenapa kita tidak mendapatkan secret box nih? Apakah teman-teman ada yang dapat secret box? Kalau ada, coba komen di bawah ya, guys. Oh, di atas itu ada secret box, teman-teman. Aku melihatnya. Mari kita ambil dulu, guys. Kira-kira isinya apakah kostum atau hadiah games dan koin ya? Tinggi banget, guys. Gimana cara kita mengambilnya? Apakah kita harus naik ke tulisan PKXD? Oh iya, kan kita punya kendaraan yang bisa terbang, guys. Wow, serba hijau. Dan kita bakal langsung aja ambil secret box-nya. Ini dia. Dapat apa ya? Let's go. Kita buka, guys. Wah, dapat furnitur Hello Kitty, teman-teman. Dan ini ada 6 lokasi secret box terbaru ya. Kita bakal coba sambil menunggu mini game, coba cek lagi ya. Kalau teman-teman ada dapat juga untuk furnitur atau secret box terbaru, coba komen di bawah, nanti kita bakal cari juga ya, guys. Oke, kita lihat dulu apakah mini gamenya sudah bisa. Oh, kita bisa sewa sepatu roda nih, tapi gratis, guys, nggak usah nyewa. Langsung didekatin aja, nanti kita bakal dapat otomatis, guys. Oke, 20 detik lagi buat bermain minigame terbarunya ya. Kita bakal lompat tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Wah, keren banget. 1, 2, 3. Satu rodanya lucu banget, guys. Kita coba tekan HP. Dan kita bakal cek. Ternyata kita sudah ada, guys, kostumnya. Tapi untuk armornya di sini belum ada ya. Armornya harus kita selesaikan dulu, guys. Tapi ini kostumnya kita sudah ada semua nih. Lihat penawaran tulisannya. Nggak bisa langsung dipakai, harus beli dulu. Oke, kita bakal langsung mulai mini game selanjutnya. Silahkan tunggu sampai ronde selanjutnya. Ayo, ayo. Hey guys, main guys. Let's go semuanya. Kok belum bisa, guys? Mana tombol mulainya nih? Atau kita kelamaan tadi, guys? No, kita nggak bisa main minigamenya. Aku pengen main minigame terbarunya, guys. Kita nggak bisa main. Disuruh menunggu ronde selanjutnya. Kapan ronde selanjutnya, guys? Kira-kira. Apakah kita harus menunggu 120 detik lagi? Lama banget. Kalau lama mah kita mainnya XD Champion aja ya, guys. Coba kita ikutin. Oke, ini ada Anis. Ada apa dengan Anis, guys? Apakah dia mengajak ke rumahnya? Kalau ke rumah kita nanti dulu ya, teman-teman. Kita pengen coba mini gamenya, tapi ini nggak bisa, guys. Kalian sama nggak, guys? Mini gamenya masih error. Kalau sama, coba komen di bawah ya. Karena masih error, jadi kita mainnya ini aja deh, XD Champion ya, teman-teman. Daripada nggak ada mini game yang kita mainin, guys. Sedih banget, mini game barunya error. Jadi kita nggak bisa main. Oke, kita bakal main XD Champion. Lama juga kita tidak bermain mini game XD Champion ini ya. Yang totalnya ada 3 ronde, guys, atau 3 map. Wah, teman kita sudah pada berkumpul semua nih. Ada yang sudah membeli kostum baru juga ya. Contohnya si Wafer yang membeli kostum warna hijau, dan si Milky dia kostum kuning. Oke, kita bakal dapat map apa nih? Wow, map flicker duluan. Kita harus di pinggir, guys. Hati-hati. Oh, ini ada yang beli duluan, guys. Ternyata telurnya itu buat pengikut gitu ya, yang di samping-samping gitu, guys. Lucu banget. Wah, aku jadi pengen beli sih, tapi harganya pakai games ya, teman-teman. Jadi kalian harus ngumpulin games nih buat yang pengen kayak punya Milky ini ya. Milky namanya Mili, guys. Kayak punya Mili ini ya. Dia sudah borong semua, guys, mulai dari kostum baru, terus item baru yang lain. Tinggal kostum yang warna hijau nih, aku belum lihat dari punya dia ya. Oke, kenakah kita? No. Sepertinya kita terkena, guys, tadi yang pas terakhir. Oke, kita lanjut ke mini game Maxim. Let's go. Oh, masih ada, guys, nyawa kita masih full.
Oke, hati-hati. Hup. Sini semuanya, sini. Jangan sampai jatuh, guys. Ayo kita menangkan bareng-bareng ya. Mana lagi di belakang sini, teman-teman. Hup. Hup. Yeay. Ini lagi, guys, ini lagi. Ayo semuanya semangat. Oke, kita berhasil nih sepertinya, easy ya, guys. Oke, mana lagi di ujung sini, teman-teman. Ayo semuanya naik. Cepat. Sebelum kalian terjatuh. Oh, ada lagi, guys. Yeay, berhasil. Kita menang. Selanjutnya kita dapat map laser nih. Mari kita selesaikan map laser ini ya, guys. Let's go. Mana nih? Hop. Yeay, kita berhasil. Coba ditambah lagi mini game di map ini pasti seru ya, teman-teman. Aduh, kena. Kita salah, terlalu dekat, guys. Sampai kena. Kita tunggu lagi, mana dia? Oh, ini ada. Oke, nice. Nyawa kita tinggal 2, teman-teman. Hati-hati. Hop. Ada lagi. Hop. Awas yang berputar, guys. Mana yang berputar? Ada di belakang kita. Itu ada yang berputar, guys. Dua-duanya. Yeay, berhasil. Hop. Yeay, kita menang, guys. Yeay, kita menang. Wah, cakep banget ya, guys. Oke, guys, gimana untuk updatean kali ini? Coba kalian review di bawah ya, guys. Dan untuk armornya, tunggu video kita selanjutnya. Nanti kita bakal review semua kostum baru di updatean kali ini ya. Thank you buat semuanya yang sudah hadir. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian yang main PKXD. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Thank you, guys. Bye-bye.